Assalamualaikum. Cek. Cek suara kemerdek di belakang. Cek, bentar ya Bu ya. Emon. Halo Mas Topik. Ya, begitulah rekan-rekan update-nya. Selamat melanjutkan apa yang harusnya dilanjutkan. Saya tunggu. Terima kasih banyak semuanya. Tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa tetap jalan dan makan-makan bersama wisata kuliner. Pokoknya Mak News. Terima kasih, my brother. Thank you so much. Wey! Kau Eko! Tolong! Bunuh aku dengan cintanya, yuk. Lo mah, yang senyum gue ajar nama-nama tolong. Cek. Mas Danu, mana suaranya itu? Cek. Cek. Thank you.
Cek 1 2 3 ya. Suara saya kelihatan ya? Oke, terima kasih. Bisa saya mulai, Bu? Sebelumnya saya mohon maaf belum izin sambut Tanti. Kalau pada tugas kali ini saya coba kolaborasi sama Mas Nugroho. Tujuannya satu biar suka irit waktu juga, terus biar nggak durasi semakin panjang ke belakang. Oke, pada kali ini kami, saya Taufik Hidayat dan Mas Ferry Nugroho akan menyampaikan sistem keamanan pada server dengan studi kasusnya, kasus serangan ransomware. Suara saya cukup terdengar, Gin? Iya. Yeah. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Berikutnya, slide kedua. Server merupakan salah satu program yang menjalankan peran lunak yang mampu menerima perintah klien. Dalam hal ini, komputer yang mengeksekusi perangkat lunak, server beroperasi dalam arsitektur client server, jadi ada komputer servernya dan ada komputer client sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf juga, ini kamera saya lagi rada blank. Kemarin saya sempat saya tutup, cuman hari ini tak buka lagi, belum bisa tampil. Oke, berikutnya, slide ketiga. Fungsi server. Belum tampil di fungsi server, ada beberapa fungsi server. Yang pertama adalah server sebagai IP address komputer client, artinya komputer server itu sebagai pemberi IP address kepada klien-kliennya. Berikutnya, fungsi berikutnya sebagai pengaman atau penyedia fitur keamanan. Jadi klien mendapat servis keamanan juga dari klien, dari server tersebut. Fungsi berikutnya menyimpan data atau file penting pada semua komputer klien. Jadi komputer klien itu menyimpan file pentingnya di server dan itu bisa digunakan oleh semua komputer klien lainnya. Jenis-jenis server. Jenis-jenis server yang pertama adalah server platform. Server platform di sini adalah hardware atau software dasar untuk sistem yang bertindak sebagai mesin penggerak server sendiri. Berikutnya lagi, proxy server. Proxy server merupakan server yang berfungsi sebagai komputer lain untuk meminta, untuk melakukan permintaan untuk konten dari sebuah internet atau intranet. Jadi bisa digunakan dalam intranet, artinya intranet tidak terhubung ke dunia luar, maksudnya dunia internet, ataupun Mas dalam Taufik, dunia internet. Suaranya ya. Masuk apa enggak ya? Suara saya masuk? Ada yang suara saya masuk? Gimana, Mas Amirin? Ada tuh yang bergema. Suara saya masuk enggak, Mas? Bergema? Iya. Ya, tapi ya. Layarnya enggak berubah sama sekali. Halo. Layarnya dicoba Mas Nugroho yang suaraku masuk enggak ya? Mas Nugroho? Suaranya gema. Suara Mas Nugroho masuk. Layarnya. Bentar ya. Coba saya coba. Layarnya berhenti. Oke. Coba bisa enggak ya? Mas Taufik. Halo Mas Taufik. Ya. Mulai ya. Ya, Mas Nugroho. Oke, sampai di slide 4. Oh, sudah dari tadi Mas ya? Oh, enggak dengar. Sudah sampai slide 4 kalau enggak salah. Oke. Slide 4 Mas. Slide 4. Ini. Ya. Lanjut. Saya ulang. Oke, saya lanjut untuk FTP server. FTP server berfungsi sebagai protokol FTP yang melakukan protokol untuk transfer data. Yang berikutnya adalah mail server. Mail server itu sesuai namanya, dia bagian mengurusi traffic server, traffic mail atau email, baik untuk masuk dalam ataupun untuk kirim keluar servernya itu sendiri.
Berikutnya slide kelima. Oke, cara meningkatkan keamanan server. Yang pertama, menonaktifkan login root. Kalau kita kemarin sering bikin tugas misalnya pakai stem itu ada loginnya ada root, ada localhost root, dan kalau sudah masuk ke dunia internet, loginnya itu rootnya kemarin diganti dengan yang lebih safe, dan ini dinonaktifkan. Kayak kemarin di tugasnya Pak Nugroho itu ya, pakar di teknis untuk upload sebuah itu seperti apa, termasuk rootnya ini diganti dengan yang sesuai dengan yang di penyedia layanannya. Nah, yang kedua, mengubah port SSH. Yang ketiga, pastikan menggunakan software terbaru. Yang keempat, menonaktifkan port yang tidak digunakan. Yang kelima, maksudnya ini, install software anti-malware ataupun antivirus. Di port yang di sini, saya kurang tahu detailnya untuk server, cuman yang saya cepat pengalaman, saya kemarin di tempat saya kerja, instalasi Mikrotik, di salah satu di Mikrotik ada sistemnya itu, jadi dunia luar bisa masuk ke Mikrotik tersebut menggunakan port yang mana. Ada port SSH, ada port port lainnya saya lupa, salah satunya ada port SSH. Jadi yang dimaksud di sini adalah kalau kita nggak menggunakan port tersebut, port itu dinonaktifkan sekalian aja biar orang lain tuh nggak bisa masuk lewat situ. Berikutnya slide ke-6. Beberapa risiko yang bisa terjadi. Slide ke-6, Mas Nugro. Slide berikutnya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Beberapa risiko yang bisa terjadi jika tidak kalau tidak kita tidak bisa tidak mengamankan server database kita. Yang pertama yang paling bisa dibilang yang paling mudah itulah pencurian data pribadi ataupun pelanggan. Kalau kita bekerja dalam dunia bisnis mesti ada pelanggan pribadi, baik itu kadang ada data yang bersifat umum maupun yang sangat rahasia. Berikutnya file penting hilang. Kalau tadi pencurian sama seperti ini, file penting hilang. Berikutnya server tidak berjalan maksimal karena ada yang dompeng di sistem kita, mungkin sistem server kita jadi lebih lamban. Bahkan bisa sampai poin berikutnya adalah server itu down, bisa stuck seperti itu, tidak beroperasi lagi. Berikutnya, kejahatan yang sering terjadi pada sistem keamanan server. Yang pertama, bisa ancaman pada server, www, World Wide Web merupakan bagian dari internet yang paling populer. Di depannya biasanya ada HTTP, ada HTTPS. Sehingga serangan yang paling banyak terjadi pada port 80 yang tadi saya bilang di depan, yang dikenal dengan web hacking. Web hacking itu yang beberapa hal yang sering umum terjadi. Yang pertama ada deface, SQL injection, memanfaatkan scripting HTML form, dan serangan malware. Kalau kita buka deface, deface itu simpelnya misalnya kita punya sebuah web, nah orang dengan isengnya ataupun dengan niat tertentu mengubah tampilan web kita dengan hal yang lain. Itu deface biasanya namanya terjadi pada e-commerce ataupun lainnya yang hubungannya biasanya pada yang berhubungan dengan bisnis yang mengandung finansial di situ biasanya yang sering-sering di-face sama orang lain. Berikutnya tadi SQL injection. Injection teknik dalam web hacking untuk mengakses database. Misalnya kita punya database, nah web kita itu di-hack sampai pada database kita, bahkan bisa database itu dialihkan maupun dirusak, dicuri sekalian datanya. Ya, seperti itu. Itu untuk SQL injection. Itu kalau kita memakai data yang sangat penting, sangat hati-hati terhadap SQL injection. Berikutnya, kelemahan dasar HTML form. Jadi kalau kita bikin web, kadang ada form.
untuk mengisi data ya, misalnya form data user itu pakai form. Nah, kadang kita mau ada apa hack itu bisa melalui sistem form. Gimana? Lanjut, Mas. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau kadang hack juga bisa melalui kelemahan HTML form tersebut. Makanya kalau kita melalui form, kadang melalui fitur get dan post. Berikutnya serangan malware. Nah, yang tadi yang tingkatan berikutnya adalah serangan malware. Malware yang dimaksud di sini, malware merupakan sebuah perangkat lunak yang ditanamkan ke komputer. Bisa jadi jalur dari klien menyebar, bahkan bisa sampai menginjeksi sampai ke server. Di dalam, kalau sudah sampai di server, tanpa disadari, sistem dan aplikasi pada server tadi dapat dirusak, ataupun informasi datanya itu bisa disalahgunakan. Malware, salah satu induk dari beberapa program turunannya di lainnya, ada bisa peretasan, bisa menanamkan virus, deworm, trojan, spyware, dan lainnya. Pada umumnya, malware itu mengakibatkan kecelakaan pada sistem. Baik itu sistem pada klien, ataupun yang sampai parah, tingkat lanjutan sampai di server. Oke, itu serangan malware. Untuk jenis-jenis malware dan lanjutannya akan disampaikan oleh Mas Nugroho. Oke, terima kasih. Mas Nugroho. Ya, terima kasih Mas Topik. Akan saya lanjutkan. Suara saya terdengar ya? Oke. Baik Mas, bagus. Ya, jenis malware yang satu ini ransomware, worm, trojan, spyware, dan lain-lain. Sebetulnya jenisnya atau variannya itu banyak, tetapi kita ambil sampel 4 dan kita mengangkat satu yang sangat booming di negara kita dan dunia, itu serangan ransomware. Jenis malware ini paling signifikan dan umum yang digunakan untuk menyerang sesuatu instansi. Jadi biasanya itu tujuan target si hacker itu instansi. Jadi dia mengkunci data dan nanti meminta tebusan. Biasanya modusnya seperti itu. Oke. Nah, ini bahayanya. Jadi biasanya kalau kita sudah terserang ransomware, biasanya kita mau mengakses komputer yang terhubung ke server itu terkunci biasanya. Jadi pekerjaan-pekerjaan kita di tempat instansi khususnya juga tidak bisa terkoneksi. Nah, contoh kasusnya di ransomware di dunia, ada beberapa kasus di beberapa negara. Di Inggris, 45 organisasi kesehatan diserang oleh hacker yang menggunakan ransomware ini, dan pada ujungnya juga meminta tebusan untuk membukakan kunci database yang sudah dihack atau dikuasai oleh hacker tersebut. Di Turki juga melaporkan banyak terjadi korban serangan WannaCry, itu juga ransomware. Jadi di Turki juga beberapa instansi atau perusahaan juga terkena dampaknya. Apalagi di ini negara adikuasa di Amerika juga menjadi sasaran ransomware dan sampai melumpuhkan rumah sakit di Amerika. Jadi aktivitas rumah sakit yang terkenal di Amerika itu sebuah jaringannya dan fasilitas-fasilitas kesehatannya lumpuh karena serangan cyber yang terjadi pada minggu pagi dan mematikan jaringan digital yang
di bagian rumah sakit tersebut. Dan ada berbagai macam tipe ransomware, itu bisa berbentuk antivirus, tetapi antivirusnya itu palsu. Seakan-akan kita menginstal antivirus, ternyata antivirusnya itu palsu, atau antivirus seolah-olah melindungi komputer kita, tetapi ternyata antivirus itu akan menyerang komputer kita dan juga bisa merusak database atau merusak server yang terkoneksi pada komputer kita. Ransomware layar terkunci, ya ini sering dipakai oleh hacker-hacker untuk meminta tebusan kepada instansi yang sudah dihack database-nya. Jadi dia bisa membukakan kunci database-nya apabila sudah membayar tebusan yang diinginkan oleh hacker tersebut. Ransomware enkripsi berkas, jadi itu hampir sama, tetapi ini sifatnya berkas-berkas tersebut biasanya diacak-acak atau dirusak oleh ransomware tersebut. Ya, yang dilakukan ransomware yang seringkali tersebar melalui kelemahan celah keamanan yang tidak ditambal oleh sistem operasi, biasanya itu ada bug, jadi kita ada celah untuk si hacker itu masuk dan menyusup ke database kita. Peretasan dapat mengeksploitasi kesalahan dalam perangkat lunak Windows untuk mendapatkan akses ke sistem server yang terkoneksi pada internet. Jadi beberapa perusahaan itu semua perangkatnya atau komputernya itu dengan operasional Windows itu biasanya mengakses ke sistem server untuk pengendalian kegiatan di perusahaan tersebut. Nah, ini bisa menjadi celah untuk ransomware itu masuk ke dalam akses sistem servernya karena terkoneksi oleh internet. Nah, ini beberapa kejahatan ransomware di Indonesia. Itu pelakunya orang Indonesia dan targetnya orang Amerika, perusahaan Amerika yang dihack oleh hacker tersebut dan dia meminta tebusan tebusan sekitar 31 miliar ke perusahaan AS. Jadi itu dalam bentuk Bitcoin. Jadi hacker ini asal Indonesia, kotanya Sleman. Nah, dia pelaku ini meminta korban mengirim sejumlah uang dalam bentuk Bitcoin untuk ditransferkan ke pelaku, dan pelaku akan membukakan kuncinya atau akan membuka sistem yang terkunci oleh ransomware tersebut. Jadi data-datanya bisa diakses lagi, dan pelaku juga mengancam akan menghapus data tersebut bila dalam 3 hari tidak membayar tebusan. Cara mengantisipasi dari serangan ransomware ini, memang ransomware itu sangat berbahaya sekali, apalagi dalam dunia industri, apalagi instansi yang berkaitan dengan server dan database, apalagi ada data-data penting, itu sangat berpotensi untuk diserang oleh ransomware tersebut. Jadi alangkah baiknya kita harus mengantisipasi dari serangan-serangan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita harus selalu menjaga antivirus paling mutakhir atau paling terbaru. Jadi antivirus yang terpercaya seperti Avira, Semadav itu selalu diupdate, selalu terbaru. Ya, kita antisipasi antivirus tersebut terbaru. Jadi biar bisa menanggulangi celah-celah para hacker memasuki database komputer kita. Yang kedua, selalu memeriksa URL dari situs yang
biasanya kita kunjungi atau kita cari di internet, itu kita harus memeriksa satu per satu aktivitas internet kita itu harus aman. Jadi jangan sampai kita mengunjungi situs-situs yang berpotensi berbahaya. Terus jangan menjalankan program yang tidak dapat dipercaya pada sistemnya. Jadi kita harus menjaga, jangan sampai kita menginstal sembarangan, menginstal sebuah program yang mungkin program bajakan atau program-program yang tidak terpercaya, itu terinstal pada komputer kita, itu akan mengakibatkan beberapa virus akan masuk atau mengakibatkan celah ransomware bisa masuk ke sistem komputer kita. Terus yang selanjutnya, jangan biarkan situs-situs terpercaya untuk menjalankan konten yang mencurigakan. Ini biasanya kalau kita berselancar di internet, baru membuka YouTube atau membuka Facebook, kadang ada pemberitahuan Anda memenangkan jackpot, Anda memenangkan hadiah. Nah, itu jangan diklik. Nah, itu akan berpotensi merusak sistem komputer kita. Terus jangan jagalah sistem operasi paling mutakhir. Jadi komputer kita juga sering diupdate. Jadi OS-nya, contoh Windows 10 ya, kita harus rutin kita update. Jadi sistemnya juga terbaru. Jadi kalau sistem kita terbaru, otomatis ransomware itu akan berusaha masukinya agak susah kalau sistem kita sudah terbaru karena ada beberapa celah yang sudah ditutup atau sudah ada updatean-updatean sistem keamanan yang khususnya yang dimiliki oleh Windows. Dan ini tambahan, biasanya juga oknum-oknum tersebut itu mengirim email kepada kita. Sistemnya sifatnya itu random, jadi mengirim email ke siapapun, itu kalau kita mendapatkan email yang mencurigakan, itu biasanya ada link tersebut, ada link di dalamnya, itu jangan diklik. Jangan diklik, jangan dikunjungi. Nah, itu juga berpotensi data kita akan diserang atau bisa menjadi celah ransomware atau bisa menjadi celah si hacker itu masuk ke sistem komputer kita. Ya, sekian dari presentasi saya, Riyadi Setyonugroho dan Mas Taufik Hidayat. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Mas, silakan saya bertanya. Silakan siapa? Silakan siapa yang mau bertanya. Reka dulu atau saya? Siapa? Saya Yunus, Bu. Oh, Yunus, ya silakan. Oh, Yunus, ya. Selamat sore, Mas Taufik sama Mas Riyadi. Selamat sore, Mas Yunus. Terdengar nggih? Saya mau bertanya tentang tadi yang masalah negara yang pernah kena itu apa ransomware itu yang ada di Inggris, nggih? Yang kan ada 45 organisasi kesehatan ya Mas, itu betul banyak sekali ya Mas, nggih. Iya. Itu saya anu aja. Datanya itu dari mana? Mungkin bisa berikan contoh, mungkin 10 nama organisasinya apa saja Mas, mungkin data itu diperoleh dari mana gitu. Terima kasih Mas. Bisa dipahami nggih Mas? Nggih, paham. Ya. Contohnya kasih, organisasi apa aja gitu. Karena ini luar biasa sekali gitu. Iya. Ya, terima kasih Mas Yunus atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Jadi organisasi yang dimaksud adalah rumah sakit Mas Yunus. Jadi rumah sakit, kalau contoh kita ada di Ungaran, yaitu Rumah Sakit Umum Ungaran gitu. Jadi
di rumah sakit di Inggris, rumah sakit umumnya Inggris itu 45 rumah sakit itu diserang. Jadi data rekam medisnya pasien itu dicuri. Jadi ada yang tidak bisa diakses, ada yang hilang, ada yang dikunci, dan itu sangat menyulitkan pasien dan dokter untuk penindakan medis. Jadi contoh, saya habis check up ke rumah sakit, terus dijadwalkan besok operasi. Nah, data check up tadi itu yang sudah direkam oleh rumah sakit tersebut itu hilang. Jadi besok otomatis dokter itu nggak bisa mengambil tindakan karena kemarin data check up contoh golongan darah atau tensi dan sebagainya itu nggak ada. Jadi dokter juga mau operasi juga khawatir. Kemarin itu tesnya gimana, sehat atau normal? Nah, karena datanya nggak bisa diakses, jadi para pasien dan dokter itu kebingungan. Jadi, nah, dan modusnya itu data itu dicuri atau bisa disembunyikan atau dikunci oleh hacker tersebut, itu modusnya untuk dimintai tebusan seperti itu. Ya. Dan itu umumnya di rumah sakit umum di Inggris. Jadi organisasi kesehatan itu spesifiknya rumah sakit umum. Terus yang ini berita dari mana atau ini beritanya valid atau enggak? Nah, ini beritanya dari berita internasional. Jadi beritanya ini bukan sekedar ibaratnya cerpen atau bukan sekedar omongan karangan atau fiksi, ini benar-benar nyata. Untuk detailnya mungkin bisa saya kirimkan nanti kesempatan yang akan datang, karena tidak mungkin saya tampilkan detail kejadian terus banyaknya 10 nama organisasi kesehatannya. Bisa tambahkan? Ya, silakan. Bisa saya tambahkan? Saya ada beberapa data. Ya. Yang saya cepat-cepat short ini barusan itu di Inggris itu National Health Service, istilahnya di badan kesehatannya Inggris, dia bilang beberapa perusahaan di bawah naungannya ada terkena ransomware WannaCry. Terus di perusahaan di Spanyol, raksasa Telkom Telefonica juga kena sempat serangan malware tersebut. Di perusahaan Power Iberdrola tentang natural gas alam itu tadi, dia juga kena. Perusahaan mobil Renault sempat menghentikan produksinya. Terus Bank Sentral Rusia dan kementerian seperti sistem kereta api juga terdampak oleh itu. Di Hollywood sendiri, di Hollywood di Amerika itu ada rumah sakit Presbyterian Medical Center di Los Angeles itu kena. Itu salah satunya aja. Di Indonesia sempat ada dua rumah sakit, yang pertama rumah sakit Darmais dan rumah sakit Harapan Kita sempat diminta tebusan 4 juta. Mungkin yang 4 juta ini sistem lokal mungkin ya. Kayaknya kok sedikit banget 4 juta. Tapi itu contoh-contoh di yang di atas tadi saya sebutkan, contoh-contoh di negara di Eropa dan di Amerika. Sumber saya ini akurat.co, Mas. Sempat browsing sebentar di akurat.co itu ada yang menerangkan seperti itu. Mungkin di luar itu juga masih ada yang lain. Itu aja tambahan dari saya, Mas. Iya. Oke, terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Yunus. Ya, ada ya. Lagi? Ika, monggo. Bagaimana ada lagi, Dak? Halo? Ada? Cukup ya, Ibu. Cukup ya. Nah, ini kalau Hardian presentasi enggak nyanda waktunya Hardian. Hardian. Sama lagi, Bu. Ya. Ini siapa? Halo. Yang belum siapa saja ya? Hardian sama siapa yang belum?
Mas Akhir aja ya, waktunya habis ya. Terima kasih. Yeah. Minggu depan berarti Hardian, tinggal Hardian aja nih. Halo. Tinggal Hardian ya? Kemungkinan, Bu. Hah?